Rabu 18 Agustus 2021, perangkat Desa Kawali beserta Ketua BPD melaksanakan ziarah tahunan ke makam para leluhur yang ada di Desa Kawali. Kegiatan ini diawali dengan berziarah ke situs Astana Gede Kawali, dilanjutkan ke situs Gunung Indrayasa, kemudian ke makam Mas Palembang Dusun Kawali, dan yang terakhir, Pasarean Banjarwaru. Kepala Desa Kawali Haji Supenadi Praja mengungkapkan bahwa kegiatan ini bertujuan agar para leluhur senantiasa mendukung pembangunan di Desa Kawali agar lebih maju dan meningkat. Alhamdulillah, ya kita semua sudah masuk ke situs Astana Gede, yang mana setiap tahun sekali bahwa berbarengan dengan hari lahirnya bangsa Indonesia 17 Agustus 2021 dan sekaligus Desa Kawali melaksanakan ziarah ke para makam leluhur yang ada di Desa Kawali. Di antaranya yaitu situs Astana Gede, yang kedua Gunung Indrayasa, yang ketiga Mas Palembang, yang keempat yaitu Pasarean. Maksud dan tujuan ziarah ini salah satu memohon dorongan dukungan terutama para leluhur yang ada di Kawali, mudah-mudahan khususnya pembangunan yang ada di Desa Kawali bisa lebih maju, lebih meningkat sesuai dengan visi misi saya sendiri, yaitu bersama membangun desa menuju Kawali sejahtera untuk semua.